Assalamualaikum. Hai Uminda, mau masak tumis sawi dan kentang? Di sini udah ada 250 gram kentang. Untuk kentangnya cukup aku potong kecil dadu. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada satu ikat sawi cukup dipotong seperti ini. Untuk bumbunya, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 7 cabai rawit merah, 5 cabai merah keriting. Selanjutnya, kita ulek sampai halus. Kalau udah halus seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, kita panaskan minyak, goreng kentang sampai kekuningan. Kalau kentangnya udah matang, ini bisa kita angkat dan tiriskan ya. Panaskan sedikit minyak, tumis bumbu sampai harum dan tanak. Tambahkan air secukupnya. Untuk bumbunya, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya ini kita aduk. Masukkan kentang yang sudah digoreng. Masukkan juga sawi ya. Ini kita masak sampai sawinya ini matang dan sampai airnya ini sedikit menyusut. Kalau sawinya udah matang, ini bisa kita angkat ya. Nah, ini dia. Tumis sawi dan kentangnya udah jadi, ini siap kita sajikan. Ini masakan sehari-hari yang super simple banget ya teman-teman. Insya Allah ini dijamin rasanya enak banget. Ini wajib dicoba di rumah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba, terima kasih banyak.